Assalamualaikum, terima kasih Miza. Pasukan Johor Darul Takzim JDT menguasai anugerah bola sepak kebangsaan ABK 2015 selepas berjaya menggondol 8 daripada 17 kategori yang ditawarkan. Ketua Pasukan Kebangsaan Safiq Rahim yang membantu JDT memenangi 3 gelaran musim ini iaitu Piala Liga Super, Piala Sultan Ahmad Shah dan Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC dipilih selaku pemain tengah terbaik selain turut menjadi pemain paling bernilai. JDT yang dikenali sebagai skuad Harimau Selatan turut meraih kategori jurulatih terbaik menerusi Mario Gomez dari Argentina, manakala pemain kebangsaan Muhammad Aidil Zafwan Abdul Razak dipilih sebagai pemain pertahanan terbaik. Pasukan Selatan Tanah Air ini turut menggondol kategori penjaga gol terbaik menerusi penjaga gawang kebangsaan Muhammad Farizal Marlias yang menewaskan penyandang Muhammad Khairul Azhan Muhammad Khalid dari Pahang dan pemenang 4 kali Khairul Fahmi Cik Mat dari Kelantan. Penyerang JDT Muhammad Amri Yahya yang juga pemain kebangsaan dipilih sebagai penyerang terbaik, manakala pemain import JDT dari Argentina, Luciano Figueroa, merangkul kategori pemain import terbaik. JDT turut menerima anugerah khas hasil kejayaan luar biasa kelab berkenaan yang menjadi wakil pertama Malaysia memenangi Piala AFC sejak ia dipertandingkan pada tahun 2004. Dalam pada itu, pemain naturalisasi dari Australia, Matthew Davis yang beraksi bersama Pahang dipilih sebagai pemenang kategori pemain muda terbaik sekaligus mengenepikan pemenang tahun lalu, Muhammad Farhan Roslan dari Kedah. Penyerang import pasukan polis diraja Malaysia PDRM, Dramane Traore dari Mali dan pemain import negeri sembilan, Francis Fokido dari Liberia menerima anugerah kasut emas selepas masing-masing menjaringkan 20 dan 17 gol dalam saingan Liga Super dan Liga Perdana musim ini. Naib juara Piala Malaysia Kedah dipilih selaku kelab bola sepak terbaik, manakala wakil Singapura Lions 12 yang muncul juara Piala FA dipilih menerima anugerah Fair Play. Main futsal kelab Felda United, Azrul Hadi Muhammad Taufik dipilih sebagai pemain futsal lelaki terbaik, manakala Siti Asnida Zamri dari Selangor dinobatkan pemain futsal wanita terbaik. Sementara itu, Safiq yang dikritik di awal musim kerana prestasi yang hambar berjaya membuktikan sebaliknya apabila meraih 2 anugerah malam tadi. Jelas Safiq 2015 memberi banyak kenangan manis buat dirinya dan mahu ia menjadi pembakar semangat untuk memberikan aksi lebih baik bersama pasukan Selatan Tanah Air ini. Ketika bersama Selangor, Safiq turut merangkul pemain tengah terbaik ABK tahun 2011 dan 2012. So, bagi saya mungkin tahun pertama saya di Johor Darul Takzim mungkin adalah orang kata mungkin saya belum lagi menyesuaikan diri ataupun lagi banyak benda-benda yang negatif pada tahun tu. So saya harap selepas ni saya akan lagi cemerlang lah. Saya tak mau lagi mengimbau ataupun kita fikir-fikir yang negatif lagi lah. Sementara rakan sepasukan Muhammad Aidil Zafwan Abdul Razak sama sekali tidak menyangka bakal meraih kembali anugerah pertahanan terbaik selepas tewas kepada Razman Roslan tahun lalu. Sama seperti Safiq, Aidil juga memulakan kempen 2015 dengan kecederaan sebelum kembali membantu JDT muncul juara Liga Super dan Piala AFC. Tanpa Marcos, saya mungkin tak dapat anugerah ni. Dan rakan-rakan lain yang memberi bantuan dalam bola sepak ni, 11 orang pemain bukan saya seorang. Tanpa rakan-rakan lain, saya mungkin tak dapat award ni. Award ni untuk rakan-rakan saya yang lain lah. Dalam pada itu, Matthew Davis tidak menyangka aksi sulung bersama skuad Tok Gajah dibalas dengan kejayaan manis. Beliau yang dipilih sebagai pemenang anugerah pemain muda terbaik mengharapkan kejayaan ini menjadi pendorong untuk beliau terus cemerlang bersama Pahang. I was content with my first year, but I feel that I definitely still have more to prove. I feel I'm not playing my best football and I still have a lot more to give to Malaysian football.